Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Wan, dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan bagaimana cara membuat tempat minuman ayam dari barang bekas. Namun sebelum lanjut, silakan kalian klik tombol subscribe dan aktifkan juga lambang loncengnya ya. Dan jangan lupa kalian like video ini. Sobat Wan, bahannya 1 buah ember bekas. Ini ember bekas cat ya. 1 buah botol mineral. Kalau bisa botolnya itu yang botol gede ya, biar airnya banyak. Nah, ini alat-alat yang saya gunakan. Pisau, gunting, lem, dan besi-besi ini untuk bolongin nanti ya. Oke, proses pembuatannya kita potong dulu embernya. Fungsi embernya ini nanti yaitu tempat ayam minum ya. Di ayam minumnya di ember ini. Sekarang embernya selesai dipotong. Nah, nanti ayamnya itu minum di sini. Nah, selanjutnya tutup botol ini kita tempelkan di embernya ya. Kita gores-gores dulu biar nanti nempelnya kuat. Ini tutupnya ini kita oles dulu pakai lem ke ya, biar kuat, biar nanti kalau sudah dimasukkan air enggak lepas. Kita tunggu dulu sampai lemnya kering. Nah, botolnya ini kita lubangi di sini. Lubangi sebanyak 5 buah. Saya lubangi pakai besi ini ya. Besi ini sebelumnya sudah saya panaskan biar mudah melubangi, kan mudah. Jadi kita lubangi sebanyak 5 buah. Ini harusnya pakai lemnya yang bagus ya, biar enggak lepas. Sekarang kita tes ya. Kita tutup dulu seperti ini. Nah, itu kita balik. Airnya turun. Lambat ya turunnya. Oke Sobat Wan, sekarang kita buktikan ya
apakah ini bekerja 100% apa tidak. Saat saya kurangi airnya, ada gelembung udara yang masuk. Itu membuktikan bahwa tempat minuman ini bekerja 100%. Setiap ada gelembung udara yang masuk, berarti ada air yang keluar dari botol. Nah, itu saja Sobat Wan. Tempat minum ayamnya sudah selesai. Silakan kalian buat sendiri di rumah ya.